Pertubuhan Kesihatan Sedunia dedahkan jumlah jangkitan COVID-19 global catat kadar mendatar selepas penurunan kes ketara dicatatkan di benua Amerika dan Eropah. England memulakan fasa seterusnya dalam kelonggaran sekatan COVID-19 dengan membenarkan operasi pub, bar dan restoran. Selepas beberapa kali tertunda, syarikat farmasutikal AstraZeneca akhirnya berjaya menghantar 50 juta dos vaksin ke negara-negara Eropah. Ikuti saluran 501 dan esraawani.com untuk laporan penuh.